Selamat datang di Kebun Zuhdan bagi para pecinta tabu lampot. Di pagi hari ini sebelum berangkat kerja, saya ingin review mengenai 3 tabu lampot saya ya. Jambu kristal Polybexus 40 usianya udah 1 tahun lebih, sudah berbuah 2 kali dan sekarang berbuah cukup banyak ya. Cukup banyak buahnya dan hari ini rencana mau diambil sama pembeli baru atau majikan baru. Jadi dari Jati Asih, tadinya mau pagi ini jam 9 cuman beliau menghubungi saya. Barangkali nanti habis maghrib, tapi udah saya siapkan ya. Dari Jati Asih ada jambu kristal yang sudah 2 kali dipanen, lalu kemudian ada sawo manila juga sudah sekali dipanen. Ini kalau sawo manilanya sekali dipanen sudah berbuah satu lagi dan muncul daun baru ya, karena habis dipindah dari polybag medianya juga sudah banyak, jadi pertumbuhannya akan lebih cepat. Kemudian kedondong mini ini ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5 5 buah ya. Jadi buah tertuanya saja belum dipanen sudah muncul buah kedua, buah ketiga, buah keempat. Nah, buah kelimanya masih bunga kecil-kecil. Luar biasa ini kedondong mini. Jadi ada 3 tabu lampot hari ini mau terjual, mau diambil sama majikan yang baru. Jadi memang nanti biasanya memang kalau di tempat kami itu, karena memang jambu kristalnya juga cukup tinggi ya, ada hampir 1,5 meter. Biasanya kan pakai sepeda motor kami ngantarnya. Nah, cuman beli 3 karena jaraknya juga cukup jauh ya, ke Jati Asih, Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, tadinya beli 1 ternyata tertarik lagi dengan tabu lampot yang lainnya. Tadinya hanya tertarik sama kedondong, tapi begitu ngelihat sawo manila dan jambu kristal, nah ini pemajikan baru ini, calon majikan baru ini tertarik. Akhirnya kemarin kita diskusi, nah baiknya sih diambil saja Pak. Nah, rencana nanti sore mau diambil. Tadinya rencananya mau pagi ini, cuma beliau ada pekerjaan, nah nanti sore saja. Jadi sebelum diambil lah, rencana mau ditransfer dulu, biasanya seperti itu. Memang sih saya lebih suka kalau pembelinya datang langsung ke tempat kami, apalagi bawa mobil, nanti dari sisi keamanan kemudian goncangan itu bisa dikurangi daripada pakai motor. Nah, kalau pakai motor kan agak tergoncang-goncang juga ya tanamannya itu, takutnya emang cukup banyak. Jadi bagi pecinta tabu lampot yang area Setu, kemudian Bekasi, Cikarang dan Cilengsi dan sekitarnya, silahkan yang mau langsung ke TKP monggo. tidak terlalu banyak, cuma ada sekitar barangkali 20-an pot ya yang di pot, kemudian yang di polybag juga ada banyak di sekitar rumah, di samping rumah. Jadi memang sudah ada buktinya. Nah, nanti rencana mau diambil nanti agak sorean dikit. Nah, ini jadi oke. Selamat di majikan yang baru untuk tabu lampot, jambu kristal, kedondong mini dan sawo manila ya. Terima kasih.